Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang kembali di channel Ariana Navila. Segmen baru, Virtual Collab. Guest Virtual Collab episode 2 ini merupakan seorang pengusaha muda, perempuan 19 tahun yang omsetnya sudah mencapai 100 juta dalam 3 bulan terakhir ini karena bisnis yang telah digelutinya. Nah, aku yakin teman-teman udah agak sabar untuk ngedengerin kisahnya. Langsung aja kita ke virtual meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anu, gimana kabarnya? Aku baik. Kalau mau sendiri gimana? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi aku mau makasih banget Niki karena kamu memenuhi undangan aku untuk bisa datang ke meeting room ini meskipun secara virtual. Thank you banget ya. Sama-sama. Aku malah surprise banget gitu diundang. Kayak soalnya kan aku sering nonton YouTube kamu, terus aku sekarang yang jadi diundang gitu. Semoga bisa menginspirasi banyak orang sih. Amin. Oke, Niki ya. Langsung aja kita ke apa yang mau kita bahas. Oke, boleh. Virtual collab ini. Mm-hmm. Sebelumnya, aku pengen tahu dong, kenapa kamu tertarik buat bisnis? Sebenarnya tertarik itu udah dari sekolah juga udah mulai udah jualan. Iya. Cuma ya kayak gitu, pemikirannya tuh bukan untuk bisnis, tapi untuk kayak buat dagang apa biasa sih? Biasa gitu. Terus sekarang kayak ya udah umur segini gimana ya gitu, masa iya masih ngandelin orang tua kan gak mungkin ya, udah jadi mulai banyak mikir kemana-mana masa depan. Iya benar. Oke, aku mau cerita sedikit juga. Aku bisnis dari MI, tapi dulu sama kayak kamu gak tahu uang buat apa dialokasikannya, jadi cuman sekedar dagang biasa gitu lah, belajar. Nah, mulai ingin serius waktu kuliah ini sih, benar. Oke, jadi kita punya kesamaan nih ya, tertarik di sama apa. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan inti. Awal bisnis kamu jualan apa? Jualan online shop, kayak barang-barang K-pop. Oh gitu. Cuma kan dulu aku jualannya tuh di Facebook sama di BBM. Nah, BBM tuh kan kayak random gitu loh, jadi iya. Bisa nge-bece, bisa broadcasting, dan itu lebih banyak nyangkutnya. Oh gitu, aku belum pernah sih pakai broadcast BBM. Oh, tapi ternyata kamu pernah melalui itu. Iya. Terus jualannya online shop aja, gak pernah dagang fisik gitu kayak jualan. Oh, gitu. Kalau waktu sekolah bawa jajan-jajanan makanan kayak es gitu. Gak dilarang kan sama sekolahnya? Enggak, malah kayak di sana tuh banyak yang jualan juga. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih, menurutmu penting gak sih bisnis tuh? Penting, apalagi di masa pandemi gini. Masa iya nggak ada perubahan gitu. Terus juga mulailah dari sekarang. Soalnya kalau misal kita nunggu nanti pas udah lulus, belum tentu kita punya pengalaman. Kan dari berbisnis ini kita punya pengalaman gimana caranya manage uang, gimana caranya untuk menawarkan produk. Pokoknya banyak pelajaran ya kalau udah terjun ke dunia bisnis. Karena kan banyak tuh orang-orang yang belum tahu atau sadar gitu pentingnya berbisnis. Benar. Sambil kuliah atau sambil sekolah kan, padahal banyak banget manfaatnya ya buat bekal ke depannya gitu. Oke. Okay. Benar. Terus pertanyaan keempat, suka dan duka dari bisnis. Dukanya. Dari sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Oh, dukanya aja dulu. Oh, dukanya dulu. Yang pahit-pahit dulu ya. Oke. Okay. Kalau dukanya sendiri itu, aku dulu di Facebook kan pernah jualan. Jualannya itu kan ngambil dari orang kayak dropshipper gitu. Nah, itu tuh sepatunya itu harganya 100, waktu itu dia jual 100.000 dapat 3. Aku mikirnya juga nggak mungkin nih, nggak mungkin kan harga. Satu. Aku apa aja aku jual gitu, aja, maksudnya iya. Yang orang butuh gitu, kayak misal ada yang nyari ini terus minta ke aku cariin, nah aku ada gitu. Okay. Nah, terus abis itu kan sepatu 100.000 3, terus kayak nggak mungkin kan, tapi teman aku pernah beli di situ. Nah, ternyata aku ketipu sampai 300.000. Terus itu waktu masih SMP dong, belum apa ya, lagi senang-senangnya jualan. Ya, terus dapat dapat orderan. Terus abis itu
pembeli aku jadi refund gitu sampai duit lebaran gak jajan dong. Sedih aduh, banget. Ya, aduh ya ampun, itu salah satu pengalaman pahit ya. Tapi kalau paling diinget. Iya benar-benar. Emang kan waktu itu kan kamu juga lagi dalam posisi SMP awal-awal lagi marak-maraknya online ya. Benar. Jadi benar. Orang-orang pada excited gitu kan. Mudah-mudahan Iya. diganti sama yang lebih baik sama Allah ya. Udah diganti. Dan udah ya. Dari dukanya lagi nih. Pernah di PHP-in enggak selama bisnis atau pernah di cancel order? Kalau PHP mah pasti wajar ya, soalnya kan orang kadang sering. Labil. Cuma ini yang dari karena aku sekarang kan aku distributor. Nah, ini kayak miskomunikasi sama pusatnya aja. Yang slow respon, terus juga pokoknya barangnya juga ini banget kan, terbatas. Nah, jadi kita susah gitu. Nunggu, pernah aku nunggu sampai sebulanan. Serius? Oh malah awal join malah kayak udah pasrah banget. Tapi nggak mungkin kayak ditipu, tapi kayak pasrah banget. Udah hopeless banget, aduh mau jualan gimana ya. Tapi kan duitnya udah buat modal. Modal. Terus iya, terus mau jualan lagi, jualan apa ya orang duitnya udah buat modal gitu. Sedih banget sih itu. Tapi saat itu kayak kamu udah TF gitu, oke? Udah TF di awal. Malah kayak orang tua aku ngiranya tuh ditipukan, terus bener-bener alhamdulillah datang. Alhamdulillah sih. Berarti masih jadi rezeki kamu ya? Alhamdulillah. Kan tadi suka duka bisnis, tadi dukanya, nah sekarang sukanya apa? Sukanya kayak senang banget gitu punya banyak teman. Terus juga dari jadi distributor ini, aku kan ngebimbing reseller-reseller aku gimana caranya buat ini, buat jualan di Shopee, gimana caranya buat marketnya, buat ya semua promosinya, gimana marketingnya gitu. Itu kan aku kayak padahal aku modal seadanya, modal nekat, modalnya sebisa aku, ilmu aku juga maksudnya belum seberapa lah gitu. Cuma ya aku amalkan, alhamdulillah gitu. Oh ya, jadi intinya seneng aja. Yang bikin kamu bersyukur banget itu bisa bantu banyak orang, yaitu reseller-reseller kamu Iya. gitu ya, untuk dapat penghasilan. Jadi bermanfaat juga bagi apa banyak orang kan, apalagi kayak kalau misalnya resellernya itu dapat penghasilan, jadi kayak alhamdulillah aku sebagai pembuka rezeki mereka gitu. Iya benar-benar, jadi perantara ya. Oke, alhamdulillah. Aku senang banget nih dengernya nih, karena aku juga belajar banyak dari kamu dan semoga yang nonton juga belajar banyak ya dari pengalaman kamu. Alhamdulillah, oke. Amin. Kita ke next question, ini nomor 5 dan ini agak sensitif, jadi kamu boleh jawab atau enggak. Pertanyaannya okay. adalah pendapatan terbesar yang pernah kamu dapat selama bisnis itu berapa? Terhitung dari aku mulai jualan bisnis ini, benar-benar menekuni bisnis ini kan awal join itu Juni, sekarang September, berarti baru terhitung 3 bulan. Alhamdulillah bisa nyampe 100 juta, itu tuh kayak di luar ekspektasi aku banget. Ya ampun, alhamdulillah ya. Semoga bisa menginspirasi iya, teman-teman yang lainnya. 100 juta. Benar. Kamu tuh perannya apa sih sebagai supplier atau apa? Tangan kedua dari pusat. Kan oh, pusatnya tangan itu dari pusat. Yang jadi pusatnya itu kan yang suppliernya, yang bikin barangnya juga yang produksi lah pokoknya. Nah, aku yang mendistribusikan ke reseller-reseller. Kan jadi ada supplier, distributor, dropshipper, reseller gitu ya mungkin ya. Iya betul, tingkatannya seperti itu. Ya sih, yang aku tahu juga itu sih, Ki. Boleh kamu sebutkan nama bisnis kamu Instagram biar nanti bisa dipromoin gitu. Follow Instagram bisnis aku distributormas.id. Oke. Jangan lupa follow. .id. Nanti aku taruh di sini nih. Oke. Oke. Sekarang ya. Poin nomor 6, punya reseller atau dropshipper gak? Nah, kalau misalkan punya, itu berapa jumlahnya? Kan punya ya? Punya. Aku nerima reseller, sebenarnya reseller yang aku punya saat ini 70-an. Cuma yang pengen daftar tuh lebih dari 500. Iya, dan sampai saat ini juga banyak yang pengen join reseller. Cuma, ya itu, yang pertama barangnya nggak ada. Dan yang kedua juga dari pusatnya dibatasin. Soalnya takutnya jualan ini pas lagi viral doang. Oh iya, jadi nggak berkelanjutan gitu ya? Nggak. Takutnya cuma kayak
pengen harga grosirannya doang, kayak beli di awal 10 barang teman-teman, tapi pengennya harganya lebih murah gitu. Oh iya, jadi harus hati-hati juga ya. Mm-mm. Udah lumayan banget di usia kamu, Hoki. Kamu usianya berapa tahun? 19. Aku kemarin bikin target di bulan Mei. Itu tuh bener-bener di luar ekspektasi, kayak aku bikin dari long term sampai short term, salah satunya sukses sebelum umur 20 tahun. Padahal itu kalau dipikir-pikir cuma 6 bulan, gimana caranya gitu. Keren banget, keren banget, keren banget. Jadi apa yang udah kamu laluin sampai sekarang, ya mudah-mudahan menginspirasi yang nonton ya. Amin. Oke. Kita ke next question. Oke. Okay. Yaitu sosok yang memotivasi kamu untuk berbisnis, siapa nih? Kalau dari apa artis atau maksudnya influencer itu Dewa Eka Prayoga. Dewa Eka Prayoga. Oh, kamu sering ngikutin apa? Iya. Alur bisnis beliau. Oh. Iya, konten-konten dia juga menarik tentang bisnis gimana. Itu bagus banget buat pemula. Terus selain influencer nih, dari sosok orang tua mungkin yang nge-support atau iya, dari ya? Nah, iya, itu selain dari influencer itu orang tua sendiri, karena gimana ya cara ngeliat dari jualannya itu konsisten banget udah 20 tahun lebih. Dari sebelum nikah sampai sekarang masih jualannya sama. Oh, orang tua kamu tuh? Mm-mm. Itu partneran atau ayah kamu aja atau ibu? Ayah aku aja, oh, alhamdulillah. Berarti ibu rumah tangga berarti? Bantu, iya kadang bantuin. Oh, kadang bantu-bantu. Oh, jadi emang kodrat wanita support dari belakang. Peran tapi pendukung juga sih banget sih. Wanita karir. Nah sekarang, last question, Ki. Harapan buat kedepannya? Buat semua orang yang nonton ya. Mm-hmm. Buat kalian yang pengen memulai usaha, awalnya ragu, takutnya rugi, takutnya gagal, pokoknya semua rasa takut yang kalian hadepin itu cuma pikiran-pikiran yang datang dari kepala doang. Kalian tuh harus percaya gitu, percaya sama diri kita bahwa kita juga mampu. Terus juga rasa takutnya itu ubah jadi rasa kesiapan kita buat ngambil resiko yang lebih besar, karena dalam diri seorang apa ya, ibarat pembisnis kayak gini, itu tuh mental-mentalnya mental keren banget gitu. Maksud aku, berani ngambil resiko, intinya mah jangan takut, jadi buang pikiran aku negatif gitu. Mm-hmm. Percaya sama diri sendiri, pasti bisa. Ikhtiar. Oke, jadi itu harapan buat yang nonton ya, mudah-mudahan. Semoga termotivasi. Iya, termotivasi dan mengikuti kesuksesan kamu mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. 19 tahun loh, wow. Nah, terus dari harapan kamu sendiri buat bisnis kamu ke depannya? Semoga bisnis aku ke depannya lancar, tanpa hambatan, bisa bermanfaat bagi yang lain, terus juga bisa nyoba usaha di produk lain atau ya, di bidang lain dengan cuma yang udah aku pelajarin aja sebelumnya gitu. Iya. Satu bidang aja. Soalnya kalau cuman ngandelin satu doang, kayak kalau ini kan nggak ada yang tahu rencana Allah gimana kedepannya. Kayak itu aja Ki, apa nyari bakat gitu, harus segala dicoba supaya bisa ketahuan mana keahlian. Bener banget. Iya benar. Oke Rekia, itu adalah pertanyaan terakhir. Makasih banget udah hadir di virtual collab pada hari ini. Ada slogan tersendiri gak dari kamu Ki? Atau ada kata-kata mutiara gitu? Jangan takut untuk memulai, karena penyesalan itu kan datangnya belakangan. Iya, kalau di awal pendaftaran ya. Enggak. Oke, thank you banget udah bisa hadir. So, kalau gitu aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ana.